Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bajinder Vlog Taram. Kali ini aku ada di mana guys? Kali ini aku diberi sesuatu sama temanku Tungkel untuk pembuatan hiasan. Jadi temanku itu dulu kan punya pohon jati, dan pohon jatinya itu ada tungkel-tungkel yang telah rusak. Jadi itu diduduk-dudukin itu di apa ya? Dicongkelin, bukan didudukin ya. Dicongkelin, kalau bahasa Jawa didudukin itu digali-gali untuk diambil tungkelnya. Konon katanya itu buat hiasan gitu, tapi nggak jadi-jadi hiasannya. Terus Kang Irul itu, Mas Irul itu ikundul gawinnya gunaku gowondul, aku gak telaten gak ya weh. Jadi ini aku posisi pengambilannya guys, pengambilan tungkel. Oke guys, ini jalannya memang seperti ini ya guys ya, jalannya ya guys ya. Ini jalan di desa aku ya, memang seperti ini guys, mantap. Ini khusus buat off-road, kalau mobil mewah masuk sini nantinya akan gasruk. Gasruk itu mendaduk itu apa ya, terlalu mepet lah sama dasar dan mobilnya seperti itu guys. Oke, nanti kalau ketemu ke temanku ntar tak vlog selanjutnya. Oke guys, yo. Berhubung apa itu namanya, temanku itu ada di tokonya temanku, jadi ini aku datang nyamperin ke tokonya temanku guys. Taram, katanya ada di tempatnya Mas Irul. Ini pasar ini guys ya, di perempatan pasar Mojodimun. Taram, jadi ini pasar tradisional. Taram. Nah, ini kiosnya. Halo dek. Coba banyak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, wah ini temanku, ini YouTuber Mas P Channel. Wah. Mas P Channel ini di samping iya guys. Enggak apa-apa guys. Ada Kang Irul, Ayun Channel. Halo. Waalaikumsalam. Jadi Mas P Channel ini ya. Mas P Channel di samping ini YouTubernya Karina Sukses, ini membuka usaha toko baju. Nah, yang dikelola istrinya. Halo, Mbak. Jadi di sini juga melayani tentang online ya bos. Onlinean juga, bisa mampir ke rumahnya juga. Kalau onlinenya kontaknya yang dihubungi apa bos? Nanti bisa di Novikun Cahyo. Novikun Cahyo itu ID apa? ID di Instagram. Oh Instagram, ID Instagram untuk jual beli online busana ya. Ini rata-rata busana cewek-cewek atau busana cowok mas? Kebanyakan cewek. Iya sing lola cewek. Oke guys, jadi ini aku kumpul-kumpul abek dilur-dilur kabeh guys. Oke ini ya sing ngene iki lho, koyo awake dhewe ini pengangguran ya Pak. Pengangguran iki. Ora nang job nang marai. Oke, aku tak ngobrol-ngobrol engko untuk review tungkel-tungkelannya nanti di selanjutnya ya guys ya. Oke. Thank you, aku tak mau meeting dulu. Cara bahasa Jawa ini meeting ya bro ya. Bahasa Indonesia ini aku rapat. Nah, ya. Terbuka. Ngerumpi ya. Ngerumpi. Oke. Thank you guys. Untuk selanjutnya kunjungi juga YouTube-nya Mas P Channel guys. MAZPHY channel dan juga Kang Iru. YouTube-mu mau akeh loh, si kadang Ayun Kang Iru. Sing ndi to? Kang Irul. Oh, Kang Irul. Oke, Kang Irul. Oke, Kang Irul, sukses selalu. Thank you. Aku dikasih tungkel sama Kang Irul. Mana tungkelnya Kang Irul? Oh, ini ya. Wah, masuk, Mas. Jadi ini didesain seperti gimana ya nanti ya? Lepas kene dikaya anu. Oh, tanduran. Kayak tanduran ya. Iya, tadi iki engko dicuci bersih sik, disikat. Disikat. Oh, iya iki masuk iki, Bos. Iya, Bos. Di bor diwai pohon-pohonan. Oke. Ana bos engko ya? Iya, Mas. Sampeyan travel nang BRI kok ora sane sing beja. Oh iya, nang BRI ne ya. BRI apa BNI aku diku. BRI lho, Bet. Oke, masuk ya. Ya sip. Thank you, kita go ya. Thank you, Mas. Thank you, sukses selalu. Sampai rumah. Taram. Oke, guys. Oke, sekarang saatnya ngedukkan tungkelnya. Ini tungkelnya. Uang kok juku itu tungkelnya. Lah, ora kanggo kok. Cuma abot lho ya, sampean kuat ngangkat. Enteng. Bro, no.
Ya, melicat lo mobilmu. Ya. Ora apa-apa. Yang penting ada nilai seninya, guys. Kita angkat, kita cuci dulu. Oke, sini. Pernes utuhnya itu. Di pliter, Pak. Oh, bu. Nah, iya. Nggih. Okay. Mbok dek ning ngono. Iya no. Kok tapi kuwi duwe ngono ayat ngene. Tunggal. Oke, guys. Aku tak mencuci dulu. Pencucian. Nah, pencucian tungkelannya ini dibuang apa itu namanya? Yang kotor-kotor. Jangan lupa disikat juga, dikasih sabun. Biar higienis. Nah, biar lumut-lumutnya ini nantinya kalau akan dipernis itu apa itu namanya? Biar enggak ada bercak lumutnya, guys. Ini kan. Dibersihin sampai bersih. Taram. Ntar bisa ditanamin bunga, ditanamin apa di dalamnya bisa, guys. Mantap. Jadi buat bajindu lover semuanya yang mempunyai tungkel-tungkel nganggur bisa diantar di sini, guys. Nanti untuk jasa pembuatannya bisa hubungin nomorku. Yang penting aja bongkotan prank gorene, guys. Oke, guys. Bisa hubungi nomor 0812-5665-6668. Bisa menyewakan molen. Nah, itu. Dan juga bisa antar jemput Bandara Juanda Surabaya bisa, guys. Oke. Siap. Udah dikasih ini. Sekarang tinggal di sabun. Sabun ya, guys. Sabun. Ya. Sabun. Gak apa-apa biar bersih. Ketutupan tangan. Sikat. Kameramu ora kualek to ngene iki, Mas. Enggak kualek. Podho ae bisa. Guys, dicuci sampai bersih. Iya, nggo sikat sing kae tepete sikat gigi kae lho. Sikat wis sikat ta? Sikat gigi to lho. Oh, gak nggo sikat wis. Enek loro kan nganggur kae. Kok kegut kecil ini yang kesuwen ya? Justru yang gontor kecerkitan gue bisa resik. Gak apa-apa lampu di pepe garang lah, sakit gitu. Yang ngono ini kecerkitannya kurang resik. Apa? Kecerkitannya kesuwen ya, bu. Gak sikat gigi kan? Ya iyalah. Ya resik nah cuman. Gitu. Bingung nih arah di pelitur ya elek. Iya, sehingga di pelitur, gue tupaknya pelitur ngomong kok. Gue rasa yang jelek-jelek ya tentang garah kena tuh. Keren. Ini dua sabun ya. Oke. Urung dikosok, iya wes disiram ini. Gak apa-apa. Jadi kita berkarya itu nggak harus mahal, guys. Cari tumpul-tumpul bekas di kebunan itu nanti bisa dibuat karya, guys. Oke, gitu dulu ya. Aku tak nyuci dulu, oke? Okay? Thank you. Bye-bye. Oke, jadi ternyata ini kalau pakai sikat cuci biasa, itu kurang bersih. Dan ini sikat cucinya pakai sikat cuci WC. Mantap. Jadi bisa seperti leluasa untuk menyikat-sikat. Semangat ya. Oke, gitu dulu ya, guys ya. Mau nerusin ikat. Bentar, sikat ya. Thank you. Bye-bye. Oke, kayak sing bolong kayak ya, disikat mau. Sing diwe, terus disikat ya. Bolong lho iki gak buntet lho saya. Hah? Bolong kok kena ditanduri kok tengah. Empat nyang. Yeah. Oke, guys. Jadi ini kita membuat otot-ototannya agar kalau dalam masuk cor itu agar bisa kuat, cor-corannya bisa kuat. Jadi biar gak patah-patah. Sampai jumpa.
apa kuwi kewan apa kuwi? Ini toh, ini kelabang enggak apa-apa. Boleh toh. Enggak apa-apa. Ntar ngalih dengan sendirinya kok. Iya kan? Kita pasang-pasang. Oh. Oh. Oke. Demikian rupa. Setelah itu nanti ini dikasih ancang-ancang kawat dengan tujuan agar buat lama-lamaan ancor. Oke, nanti selanjutnya. Pun yang. Oke, setelah itu kita pelengkar-pelengkarkan. Ya kan? Agar ini buat pancian itu kawat. Nanti kalau enggak dipelengkarkan, kalau cuma lurus gini itu mudah untuk dijabut. Kalau ini kan bisa mencokot. Mencokot apa? Mencokot itunya. Cor-corannya. Ya kan? Paham dari sini? Kalau mungkin bengkoknya itu. Ya, sebenarnya kita harus jaga baik. Ini kayaknya tengah ini kurang nih, perlu 1-2 untuk melengkar ke dalamnya. Kita potong lagi guys. Atau seram jahat ini. Semakin ke dalam semakin kuat. Kita tempurkan ke depan aja. Aduh guys. Ya. Tapi ini gak apa-apa, ini cuma kena kawat. Berkecil. Ini saatnya pengecoran, guys. Les ngeserku jadi korban nih, guys. Oke. Ini saatnya kita wapi ya. Tapi golnya udah bobah loh, Gigi. Ini saat keren, guys. Keren. Jadi ini saatnya untuk membuat apa itu namanya, potnya guys. Membuat ini harus kita cari potnya, tapi ki aja sampai diojak oyak-oyak lo ya. Ya enggak, tak gelunding nih. Tak gelunding. Wah, udah keren ini. Golek orang-orang ya. Enggak, ini kita melihat datarannya seperti gimana gitu loh sayang. Alhamdulillah udah jadi keren ya kan. Ini tinggalnya kita beli itu guys, beli semen. Diplok-plok semen di sini. Ya kan, diplok-plok. Enggak ndumbil ngono, ora kenceng ngono. Apa nih? Enggak, tetap gini, kenceng iya. Kokoh. Jadi ntar ini di nganu semen, dibloki semen. Semen full cor-coran. Yo krikil, yo semen, yo gragal, yo wis pokoknya cor-coran. Oke. Okay? Guys, close it, guys. Untuk vlog selanjutnya kalau pengencoran ntar tak kasih tahu. Guys. Okay,